Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77 tahun, Polres Palopo menggelar kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Palopo. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis 8 Juni 2023. Donor darah yang dilaksanakan di Markas Polres Kota Palopo ini dihadiri oleh anggota Polri, TNI Bayangkari, serta perwakilan dari pemerintah Kota Palopo. Kegiatan sendiri bertujuan memperkokoh tali persaudaraan antar aparat keamanan dan masyarakat, sekaligus juga untuk menyemarakkan perayaan Hari Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang. Kapolres Kota Palopo AKBP Safi Napsikin mengungkapkan pentingnya kegiatan donor darah ini dalam mendukung ketersediaan darah di Kota Palopo. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangkaian Bayangkara Polri ke-77, di mana kegiatan ini telah dibantu oleh unit donor darah dari PMI Kota Palopo dengan personil kurang lebih 12 dari PMI Kota Palopo dibantu dengan petugas kami dari Polres Palopo. Satu tujuannya, yakni dalam kegiatan donor darah ini tentunya kita melakukan kegiatan sosial berupa bantuan donor yang mana nanti akan dilakukan seleksi oleh PMI Kota Palopo. Mana yang kira-kira donor tersebut bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Zulfikri mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.